Ini merupakan surat agung tahunan dirasmikan oleh Pengurusi Negeri Tuan Haji Farhash, di mana kita lihat dalam ucapan beliau, ini merupakan MAPC yang terramai di negeri Terang. Ini satu track record, seperti mana sebelum ini pun kita pernah adakan MAPC sebanyak seramai 360 orang pun ada. Di dalam suasana tak ada pemilihan. Ini MAPC biasa. Yang kebiasaannya MAPC biasa ni tak ramai lah. 50 orang, 60 orang. Kebiasaan turun 50 orang. Maka kita tahun ni kita pegang kita punya track record, di mana sentiasa mencatat rekod baru. Tahun ni pula kita catat 600 lebih anggota yang hadir. Penuh dewan ini. Saya menekankan soal disiplin anggota, komitmen anggota, dan yang penting agenda sebenarnya. So, agenda sebenarnya adalah agenda untuk menangkan hati rakyat. Seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah sebut, kita hanya menang pilihan raya, belum sampai menang hati rakyat. Maka kemenangan itu satu hadiah yang besar. Kita nak kekal kemenangan itu lebih lagi susah. So, cara nak kekal kemenangan adalah kita menang hati rakyat. Itu tepati ucapan saya tadi. Dalam ucapan pengerusi tadi, pengerusi menekan soal negara kita akan menerima satu inisiatif yang terbaik selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai PM8. Kebajikan rakyat akan terjaga lebih jauh, lebih baik daripada sekarang. Usul cabang Mesyuarat Agung tahun ini ada satu usul, iaitu dibawa oleh saya selaku ketua cabang. Usulnya adalah kita tuntut wajib tunai janji PH, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim wajib jadikan PM8 seperti mana perjanjian PH. Ini tuntutan kita lah. So tadi 11 suara bersetuju dengan usul tersebut telah diluluskan. Yang penting pendirian kita masing-masing, ada pendirian cabang Tambun, melalui MTC kita dah suarakan apa kemahuan anggota bawahan. Kerana apa kita perlu buat ini? Kerana ada orang-orang katakan ada pimpinan lain daripada keadilan yang ngintai jawatan, dah ada minat dan sebagainya lah kan. So kita nak bagi pendirian jelas bahawa parti dan Pakatan Harapan, bahawa keadilan pegang janji Pakatan Harapan, seperti mana sebelum PRU telah menetapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim wajib diangkat sebagai PM ke-8 minimum 2 tahun kan. Itu harus dilakukan lah.